guys, balik lagi di channel Tukang Tato. Aku lagi ngeliatin channelnya Pak Irfan Hakim, yaitu channelnya adalah The Hakim ya. Jadi dia ini salah satu biang racun. Racun lu, Pak, resek lu. Bikin gue beli 4 ekor langsung nih. Gila. Jadi gue beli apa namanya, kura-kura darat ini dari Torto Claw World Semarang. Gua langsung beli 4 ekor sama si Pak Rudi, dan Pak Rudinya ngasih stokan yang sangat spesial, yang bagus-bagus. Dan ini tuh biasanya terkenal dengan apa namanya, kura-kura terbesar ketiga di dunia ya. Yang pertama adalah Giant Galapagos kalau nggak salah namanya. Yang kedua kura-kura tortoise disebut Aldabra, itu yang kedua paling besar. Tapi harganya harganya katanya yang ukuran segini aja nih sekitar 30-50 juta lah katanya ya. Jadi gua mampunya cuma beli sulcata dulu guys, yang ketiga. Dan iya nih, emang gila nih channel nih, pengen banget jadi punya ya kan. Dia punya Aldabra, dia punya sulcata nih si Pak Irfan Hakim ya. Irfan gila sih tuh guys, lucu-lucu. Kalau udah gede segini, yang kecil tadi di mana tadi ya, di atas ini. Nah yang tuh ini yang kecil ya. Kalau udah gede bisa segede gini guys, mantep ya. Ya aku beli ini gara-gara corona guys. Aku nggak kena corona, maksudnya lagi musim corona gini, jadi nggak tahu mau ngapain kan. Jadi ini adalah salah satu kegiatan positif yang bisa aku lakuin. Selain bercocok tanam, aku juga bercocok tanam akhirnya di rumah, belajar nanam-nanam sayuran. Dan dia nih tukang ganggu sayuran nih, si namanya Asu guys, namanya Asu. Bukan ngatain kata kasar, emang namanya Asyu. Asyu. Jadi selama corona ini aku di rumah aja, aku mau piara kura-kura. Dan kebetulan aku juga udah prepare kandangnya, sudah bikin di tukang kayu dekat rumah. Dan biar kura-kuranya sehat walafiat ya guys. Pokoknya buat A Irfan nih ya, lu emang racun lu. Entah nggak tahu deh gue besok mau beli apa lagi nih. Yaudah guys, aku mau ngasih lihat video unboxing kuranya. Habis itu langsung aku kasih lihat video lagi nata kandangnya, terus dan lain-lainnya ya. Selamat menikmati. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Apalagi channelnya Irfan, di subscribe juga. Kita unboxing kura-kura sulcata.
dari si Torto Cloud Semarang. Video ini sengaja dibuat supaya aku bisa klaim garansi jika kura-kuranya dalam kondisi tidak bernyawa. Oke, okay. Aduh guys, maaf nih sedikit ada si namanya Asu nih guys, bukan aku ngatain ya, emang namanya Asu Lole. Enggak, Asu aja. Oh, Asu aja katanya. Oke, okay, kita unboxing dulu ya guys. Video ini tanpa kita potong-potong supaya aku bisa klaim garansinya guys. Oke, kura-kura ini dibeli dari Torto Cloud Semarang pakai kargo dikirim ya guys. Ini kayaknya si Asu mulai bersemangat nih guys. Gimana cara motongnya nih guys? Tinggal ya, tinggal dulu guys. Gak jago nih gunting-gunting ini. Tak dapat satu. Oke. Oh ini stikernya nih guys. Turtle World, Claw World ya dari Semarang. Ini doi CS-nya Irfan Hakim, channelnya The Hakim. Mantap. Motongnya nih guys, dia bagus banget nih packingnya guys, ya bukan kaleng-kaleng. Oke, saatnya kita buka. Asu, kamu minggir dulu Asu. Nih guys, aku takut nih langsung dicaplok masuk. Asu belum makan siang soalnya. Gue tempel lu, ngejar lu. Oke guys, kita sudah buka. Tada, ini ularnya guys. Ular. Kura-kura. Oke, kita cek satu-satu ya guys. Oke, satu hidup. Aduh, becek dia nih guys. Becek. Yang ini satu lagi. Ya, hidup gerak guys, kakinya gerak. Oke, yang ke tiga. Oke, gerak guys. Masih hidup. Coba yang ini. Oke, masih hidup juga guys. Oke, terima kasih Torto Cloud World sudah memberikan cara yang pengiriman yang sangat aman untuk para kura-kura darat ya. Jadi dia datang masih, aku lihat matanya dulu ya guys. Matanya ya agak keausan nih guys. Ya karena emang perjalanan jauh ya dari Semarang. Sotoy gitu gua matanya agak keausan, baru belajar kemarin. Yoi, sehat nih guys, hidungnya nggak pilek, tadi barusan aku udah lihat juga nih. Ini juga, halo sayangku. Mantap. Oke guys, sehat semua. Nanti kita akan masukin ke kandangnya. Ini kandang aku bikin kemarin, udah langsung jadi guys. Ini aku bikin kandang ini, harganya total 750.000 ininya, kandangnya doang ya. Si Torto Table ini dari kaca, kayu jati putih, terus aku belikan petnya di software yang hijau, yang ini di kemarin di pasar hewan, yang apa, yang batu-batuan. Kalau keramik, ini ngambil keramik sisaan kemarin ngerenov rumah. Terus ini batu-batuan tadi beli di software. Ini tempat minumnya juga beli di, apa sih ini, tempat makan apa tempat minum, entahlah. Ini juga beli di pedagang hewan. Oke, saatnya sekarang kita rendam dia dulu guys. Oke, masuk. Kita lagi mau rendam nih guys, tapi tempatnya agak debuan, aku harus bersihin dulu ya. Ini baskom udah kepake sih. Kolam renangku rusak nih guys. Marah. Dia agak butak airnya tuh, rusak. Harus diservis filternya segala macam. Bersihin dulu. Oke, airnya kata orang-orang yang di YouTube nggak boleh tinggi-tinggi. Ya segini cukup lah. Setengah jari batas, sedikit lagi deh.
Dah. Oke. Ini kondisinya bekas hujan nih guys. Jadi matahari nggak ada kan, seharusnya agak sambil dijemur ya. Tapi kondisinya lagi nggak ada apa? Matahari. Jadi kita pakai ini dulu lah. Cahaya seadanya. Sama aku juga nunggu lampu datang. Aku beli online. Lampunya belum datang guys. Oke, sekarang kita masukin ke tempat permandian dia ya guys. Rendam dulu sayang, minum ya yang banyak ya. Minum sayang. Asu. Guys, nih si Asu lagi rese banget ya, kayaknya cemburu ngelihat ada teman baru di rumah. Oke. Ambil kita bersih-bersihin nih guys. Daun-daun keringnya. Dia suka nggak ya air Bali? Apa kamu lebih suka air Semarang? tuh guys. Apa sih? Oh, jauh dimakan. Oke guys, sekarang kita pindahin ke tempat yang kering. Sudah cukup lah, kurang lebih 10 menit saya rendam, dia minum. Ke tempat yang kering dulu. Tempat kering, baru nanti kita masukin ke kandangnya si torto table-nya, itulah kalau kata bahasa gaul ya guys. Guys, saatnya kita pindahin di kandang torto table-nya. Selamat masuk. Kalian happy. Masuk. Masuk. Oke, sementara kita belum sempat ke pasar. Aku punya salad sisaan makanan si Bagus, karena kemarin udah beli sawi, tapi tadi udah kita masak sawi guys. Gara-gara lapar, gak makan deh. Oke, kita kasih makan ya guys, biar dia seneng. Oke. Tuh, dia langsung nyamperin guys. Suka nih kayaknya dia salad-salad. Gila. Gaya banget salad lu makannya. Nah, kesini lah. Ini satu kemana ya? Udah masuk yang satu guys. Sini lu. Makan dulu ah, buru-buru banget kan bobo. Makan dulu ya, makan dulu biar seneng kamu kan. Yang kecil Pio. Yang kecil rusuh banget ya. Enggak, itu kasihan deh jauh jalannya. Nih yaudah, taruh sana dulu dah, baru makan ya. Asu juga mau sayur.
Oke guys, ini solusi sambil nunggu lampu solar glow dulu ya guys. Kayaknya solar glow-nya besok. Jadi solar glow itu ada lampu UVA, UVB, sama infrared-nya buat pemanas. Jadi bagus. Baru anget pegangnya. Ini anget. Oke, selamat berhangat-hangatan ya kamu di sana. Iya, ini dah. Ini makanan yang enak nih guys. Oke guys, gitu aja video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang suka hobi kura-kura juga komen di bawah ya. Dan jika kalian ada tips buat aku, kan aku pemula nih buat cara kura-kura, boleh di-share di kolom komen bawah. Dan kemungkinan aku bakal sering-sering bikin video kayak gini nih. Ini jadi hobiku yang paling gokil. Paling gokil maksudnya paling santai gitu. Ini emang ada nikmatnya ngeliatin dia makan atau apa. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. I'll see you in the next video guys. Dadah.